Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil 'amala wal ikhlasa liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan pertama bifadlillahi ta'ala wa nas'aluhu taufik wassadat wal istiqomah. Pelajaran kita dari salah satu kitab Nahwu, kitab dengan judul Ta'jilun Nada Syarah Qatrun Nada. Nama adapun kitab Qatrun Nada masyhur ya, sebagaimana masyhurnya nama penulisnya, ditulis oleh Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullah ta'ala, salah seorang alim dalam ilmu bahasa Arab dan juga ilmu qiraah, wafat pada tahun 761 Masehi. Namanya sudah masyhur Ibnu Hisham sejak beliau masih hidup ya. Bahkan disebutkan Ibnu Khaldun mengatakan, ini sejaman dengan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mengatakan, mazilna wa nahnu bil maghrib nasma'u annahu dhahara bi misra alimun bil arabiyah yuqalu lahu Ibnu Hisham anha min sibawai. Kami di maghrib ya, di maghrib di bagian barat, yakni sebelah barat Mesir dan seterusnya sampai Maroko, senantiasa mendengar ya bahwa di Mesir itu ada seorang alim pinter bahasa Arab disebut Ibnu Hisham. Dia lebih pandai nahwu daripada Sibawai. Ini kalau dikatakan lebih pandai nahwu daripada Sibawai, tentu sangat alim sekali ya. Sibawai kita tahu ulama dulu, ahli nahwu Basrah, hidup pada zamannya Imam Al-Kisai. Ibnu Hisham sendiri namanya adalah Abdullah bin Yusuf bin Ahmad bin Abdullah bin Hisham Al-Ansori. Ini sampai nasabnya kepada Ansor Al-Misri Al-Khazraji di Mesir. Ibnu Hisham Mesir Al-Khazraji, yakni sampai Ansor yang kabilah Khazraj. Kita tahu Ansor ada Aus, ada Khazraj. Asy-Syafi'i Al-Hambali. Alhamdulillah, ya, beliau Syafi'i dalam madhabnya dan kami sangat mencintainya. Lalu di akhir-akhir hidupnya beliau pindah ke Hambali dan kami tetap mencintainya. Lafar kabaina. Jadi pertama beliau Syafi'i, kemudian pindah Hambali. Ini maksudnya pindah apa? Madhab fikih ya, semua fikih. Tapi kalau maksudnya fikih Syafi'i kemudian akidahnya Hambali, itu banyak ya, banyak. Para masyayikh Yaman juga banyak seperti itu. Syafi'i fikihnya tapi akidahnya Hambali. Nah, bukan berarti selain Hambali itu akidahnya lain, enggak, bukan. Cuma itu istilah saja ya. Kemudian diberi gelar Jamaluddin ya. Adapun kunyahnya adalah Abu Muhammad. Muhammad Ibnu Hisham Al-Ansari. Adapun penulis kitab Ta'jilun Nada adalah Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan. Beliau
lahir di Buraidah, Qasim, ya, Arab Saudi. Masih hidup sampai sekarang ya, setahu kita. Lahir lahir pada tahun 1370 Hijriah ya. Pernah ngajar di salah satu universitas dan sekarang sudah pensiun tentunya karena sudah sepuh. 1370 itu berarti sekarang umurnya berapa? 1370. 74 Masya Allah. Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan. Dan ini bukan satu-satunya kitab beliau dalam ilmu bahasa. Beliau punya kitab syarah Alfiyah namanya Dalilus Salik ya. Dalilus Salik syarah Alfiyah Ibnu Malik. Nah, alhamdulillah beliau menulis syarah mudah, artinya mudah dipahami insyaallah taala. Kemudian untuk masalah atau pelajaran ini, kitab ini beda dengan kitab sebelumnya. Artinya kita untuk kitab ini ya berusaha menguasai gitu ya, berusaha menguasai. Kalau kitab sebelumnya apa Durusul Ughoh mungkin menguasai 70%, 80% ya. Tidak masalah ya sebagai dasar. Tapi kali ini semuanya adalah pokok. Artinya itu semua materi itu pokok ya. Beda dengan dulu, semua materi itu pokok. Jadi berusaha dikuasai begitu. Meskipun begitu kalau belum menguasai bukan berarti terus pray belajar ya enggak ya. Jadi berusaha. Nah, ala kulihal sebenarnya banyak beberapa mukaddimah tapi tidak kita sebutkan sekarang tentang masalah ini. Kita masuk saja ke langsung inti kitab halaman 11 ya. Langsung halaman 11. Nggih. Jadi Ibnu Hisam Al-Ansari beliau wafat pada tahun 761 Hijriah ya. Di apa beliau Mesir itu madhabnya Syafi'i kemudian Hambali. Itu Syafi'i Hambali. Nggih. Kira Mas Adi. Al-kalimatu wa aqsamuha. Naam. Qawluhu al-kalimatu qawlun mufradun bada'al musannifu rahimahullahu bita'rifil kalimati ta'rifu. Enggak, itu tidak dibaca ya, Afan. Belum jadi. Yang samping itu enggak dibaca, itu fasal ya, judul. Ini ya, subjudul itu ya. Enggak dibaca, jangan dibaca. Ini subjudulnya. Li'annaha maudu'u maudu'un maudu'u li'annaha maudu'u hadzal ilmu hadzal ilmi hadzal ilmi wa li'annal kalimata juz'ul kalim, kalami kalam. Wal juz'u muqaddamun 'alal kulli 'alal kulli kulli. Naam, jadi Ibnu Hisam mengatakan dalam matannya al kalimah qaulun mufrad. Judulnya al-kalimah wa aqsamuha. Apa makna kalimah? Kata ya, kata dan pembagiannya. Qauluhu, perkataan beliau rahimahullah, al-kalimah qaulun mufrad ya. Kalimat itu adalah qaul mufrad. Apa makna qaul? Kalau perkataan, mufrad apa? Tunggal ya. Badal musannifu rahimahullah taala bi ta'rifil kalimah. Penulis rahimahullah taala memulai bada ini memulai dengan definisi kalimah yakni kata. Kenapa? Li'annaha maudu'u hadzal ilmi. Karena kata itu adalah tema pembahasan ilmu ini yakni ilmu nahwu. Pembahasannya apa? Kata. Tapi bukan hanya sekedar kata karena ilmu sharaf juga membahas kata. Bedanya kalau ilmu nahwu membahas kata yang ada di dalam tarkib susunan ya. Dan tidak menjadi tidak pembahasan ilmu nahwu kalau kata itu belum disusun ya, itu pembahasan ilmu sharaf ya, ilmu sharaf misalnya dari kataba menjadi yaktubu uktub ada katibun itu pembahasan ilmu sharaf ya. Nah, ilmu nahwu juga membahas kata tapi kata yang sudah disusun murakab. Kemudian alasan yang kedua wali anal kalimata juzul kalami dan karena kata itu adalah apa bagian dari kalam. Wal juz'u muqaddamun 'alal kul. Dan kata dan bagian itu lebih didahulukan daripada apa?
keseluruhan. Paham? Nah. Ada yang ketinggalan artinya? Insyaallah. Yeah, ini yang disebutkan oleh Syekh Hafidzullah Ta'ala, Syekh Abdullah. Beliau waktu yang mensyarah ini tentu menguatkan ya, ini menguatkan Ibnu Hisham. Kenapa Ibnu Hisham memulai dengan kalimah? Menunjukkan bahwa ahli nahwu tidak semuanya memulai pembahasan kitabnya dengan kalimah. Ada yang memulai pembahasan langsung dengan kalam. Kalam. Sebagaimana Ibnu Malik mengatakan di awal kitabnya, beliau tidak memulai dengan kalimah, tapi dengan apa? Kalam. Beliau mengatakan kalamuna lafdun mufidun kastakim. Mana kastakim? Apa artinya kastakim? Seperti kata istakim, istiqomahlah. Kalamuna, kalam kami, maksudnya kami adalah ahli nahwu. Kalam menurut kami ahli nahwu adalah lafdun mufidun kastakim, seperti kata istakim. Kemudian setelah menyebutkan kalam, baru beliau menyebutkan apa? Kalimah, ya kan? Wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Isim, fi'il, kemudian huruf itu kalim. Kalim. Kalim apa? Jamak dari kalimah. Kalim apa? Jamak dari kalimah. Beliau mengatakan wahiduhu kalimah, ya. Kalim itu jamak, mufradnya adalah kalimah. Wal qaulu am, dan qaul itu adalah am. Jadi qaul akan beliau qaul, qaul itu am. Wa kilmatun, ini kilmatun ya. Kilmatun itu salah satu lugah saja dari kalimah, kilmah, kalmah. Wa kilmatun biha kalamun qad yu'am, ya. Qad yu'am. Jadi beliau memulai pembahasan dengan apa? Langsung kalam. Baru kalimah. Paham? Nah, sekarang kalau Syekh Abdullah menyebutkan Ibnu Hisham memulai dengan kalimah, alasannya ini. Nah, sekarang kalau ini menyebutkan dengan kalam, apa alasannya? Apa alasannya kira-kira? Alasannya karena ilmu nahwu itu bahasanya kalau sudah jadi apa? Kalam, sebagaimana tadi kita sebutkan. Kalau masih kalimah, tidak pembahasan ilmu nahwu. Kalau belum dirangkai, enggak, bukan pembahasan ilmu nahwu, itu ilmu sorof, ya. Nah, intinya ada ulama memulai dengan kalimah atau dengan kalam. Nah, ikra Mas Haris. Wal qaulu. Wal qaulu wal lafzu addala ala ma'na addalu ala ma'na mufidin au ghairi mufidin mufradan kana amrokaban. Dan qaul adalah lafaz yang menunjukkan kepada makna yang mufid atau selain yang mufid. Ya. Yeah. Secara tunggal tunggal maupun tersusun. Tersusun ya, mufrad maupun murakab. Secara tersendiri maupun tersusun. Nahwu, nahwu Khalidun. Wa nahwu kharajal gulamu. Wa nahwu in kharaja. Contoh Khalidun dan contoh gulam anak telah keluar, anak itu telah keluar. Dan contoh dia, jika dia keluar. Ya, di sini Syekh Abdullah menyebutkan tiga sekaligus ya. Wal qaul huwa lafdu dalu ala ma'nan mufidin au ghairi mufid. Qaul itu apa? Kalau dikatakan kalimah itu adalah qaul yang mufrad. Sudah jelas kalimah. Nah, sekarang qaul itu apa? Qaul adalah lafaz yang menunjukkan atas suatu makna. Mufid yang memberikan faedah au ghairi mufid atau tidak memberikan faedah. Mufradan kana au murakab, baik itu mufrad atau murakab. Nahwu contoh Khalidun. Mufrad atau murakab ini? Mufrad. Murakab ya. Mufrad ya, mufrad. Wa nahwu kharajal gulamu, dan seperti kharajal gulamu, anak laki-laki itu telah keluar. Mufrad atau murakab? Murakab. Murakab. Mufid atau ghairu mufid? Mufid. Mufid ya. Wa nahwu in kharaja, jika dia telah keluar. Mufrad atau murakab? Murakab. Mufid atau ghairu mufid? Ghairu mufid. Jadi saya memberikan tiga contoh sekaligus ya. Makanya tadi saya katakan semuanya adalah pokok pembahasan ya. Kalau harus, ya, harus pahami. Jadi beliau memberikan contoh untuk yang mufrad itu Khalid termasuk qaul. Murakab yang mufid kharajal gulamu termasuk qaul juga. Kemudian apa? In kharaja.
murakab dan ghairu mufid termasuk qaul ya. Makanya di sini Ibnu Malik mengatakan apa? Wal qaulu am ya. Dan qaul itu umum. Mufrad atau murakab, mufid atau ghairu mufid ya. Ibnu Malik mengatakan wal qaulu am ya. Dan perkataan itu adalah qaul itu adalah umum. Yani umum mencakup mufrad maupun murakab, murakab yang mufid maupun murakab yang ghairu mufid ya. Paham? Nah, supaya lebih paham lagi ya, insyaallah. Jadi di sana ada as-saut. Apa makna saut? Suara. Suara, umum atau khusus ini? Umum ya, umum. Umum. Allah mengatakan waqdud min sautika ya. Lunakkanlah suaramu. Suara itu, suara ya, mungkin ada kemungkinan. Mungkin dia ini terlalu panjang ya. Mungkin dia mustamilun ala ba'dil huruf. Ala ba'dil huruf. Wa imma ghairu mustamilin bil akhir ya. Suara itu mungkin mustamilun ala ba'dil huruf. Apa artinya? Mengandung sebagian huruf ya. Dan mungkin ghairu mustamilin tidak mengandung. Mislu sauru apa sautu sayyarah. Suara mobil tapi mana nulis hurufnya? Tidak bisa. Masalah natruku saburoh. Ada saut ya. Ghairu mustamilin ala ba'dil huruf ya. Biasanya yang mengandung sebagian huruf itu suara dari mulut ya. Meskipun begitu ya tidak semua juga mengandung huruf ya. Jadi saut suara itu mungkin mustamilun ala ba'dil huruf. Ima ghairu mustamilin ala ba'dil huruf. Fahimna? Nah, itu suara. Nah, yang mustamilun ala ba'dil huruf ini disebut apa? Disebut al-lafdu. Siapa? Lafat. Disebut lafat. Disebut lafat ya. Kalau mengandung sebagian huruf disebut apa? Lafat. Kemudian lafat itu juga mungkin ada kemungkinan lagi. Mungkin musta'mal. Naam. Man yurid ayaktub falyaktub. Mungkin musta'mal wa imam muhmal ya. Muhmal. Musta'mal, apa makna musta'mal? Digunakan ya. Muhmal tidak digunakan. Bagaimana lafaz tidak digunakan? Maksudnya musta'mal itu adalah istamalahul Arab ya. Orang Arab mengucapkannya. Kalau muhmal orang Arab tidak pernah mengucapkannya. Mengandung huruf juga, tapi orang Arab tidak pernah apa? Mengucapkannya. Mereka memberi contoh, misalnya contoh. Musta'mal. Musta'mal ini juga disebut maudu ya. Kata Zaidun. Zaidun. Zaidun orang Arab menggunakannya untuk nama orang, Zaidun ya. Muhmal itu mereka memberikan contoh yakni ulama. Misalnya kata bukan kata ya, misalnya ada kata Daizun. Daizun itu kebalikan dari Zaidun ya. Ini dibalik saja ya. Hurufnya di apa? Diacak saja. Jadi disebut muhmal. Jadi lafadz itu mungkin musta'mal, yakni orang Arab menggunakannya. Musta'mal ini disebut juga maudu. Mana maudu? Maudu yakni wadu'ahul Arab li syai'in ma ya. Wadu'ahul Arab li syai'in ma. Jadi orang Arab menggunakannya untuk sesuatu. Itu musta'mal ya, disebut musta'mal. Lah kalau muhmal, muhmal itu tidak pernah digunakan. Bisa saja huruf kan ada banyak. Alif, ba, ta, sa, sampai ya. Kita rangkai-rangkai tapi ternyata orang Arab enggak pernah menggunakan kata itu, enggak mengenal ya. Disebut apa? Muhmal ya, disebut muhmal. Itu lafaz. Nah, kalau orang Arab pernah menggunakannya ini disebut al-qaul. Disebut qaul. Apa? Qaul. Inilah qaul ya. Qaul. Qaul mungkin. Mungkin mufrad.
mufrad. Wa imma madza? Ma muqabilu mufrad? Murakab ya, murakab. Murakab. Qaul itu imma mufrad wa imma murakab. Mufrad dan murakab. Jadi kalau orang Arab pernah menggunakannya itu ada maknanya ya. Ini ada makna. Kalau enggak pernah digunakan ya enggak ada maknanya ya. Mufrad murakab. Nah, mufrad inilah disebut apa? Qaul mufrad apa disebut apa? Apa Ibnu Hisham mengatakan barusan? Kalimah. Ya, ini disebut al-kalimah. Disebut al-kalimah. Ah, Ibnu Hisham mengatakan kalimah qaulun mufrad ya. Kalimah qaulun mufrad. Ini definisi Ibnu Hisham ini lebih mudah, lebih jelas dan lebih ringkas ya, dan lebih ringkas. Ada yang mendefinisikan agak panjang ya. Karena Ibnu Hisham mengambil yang dekat, yakni qaul, tidak mengambil lafad ya. Karena lafad nanti harus menyingkirkan ini. Kalau ini tidak. Qaulun mufrad. Yakni kharaja min qaulihi mufrad al murakab ya. Nah, kemudian murakab. Murakab ada dua kemungkinan lagi. Imma mufidun wa imma ghairu mufidin. Ah. Imma mufidun wa imma ghairu mufid. Yang mufid ini disebut apa? Disebut apa? Disebut al-kalam. Ibnu Malik mengatakan kalamuna lafdun mufidun kastakim ya, seperti kata istiqomah. Ya, ini maksudnya istakim anta. Kalau enggak mau nulis ya dipoto saja gampang ya. Selesai. Naam, hal min soal? Paham ini? Loh, enggak. Kalimat enggak mungkin mufid. Yang mufid itu yang murakab. Kalau kalimat mufrad, tunggal. Tunggal itu enggak mungkin mufid. Ya mungkin mufid. Mufid itu yang kalau sudah murakab. Oh. Hah? Ya murakab. Murakab itu imam mufid wa imam ghairu mufid. Nah. Apa namanya? Yang murakab mufid yusama kalaman ya, dinamakan kalam. Jadi kita tahu ta'rif Ibnu Malik ini lafdun mufidun, kita harus bisa ngurutkan. Bukan berarti lafat itu murak terus mufid, enggak. Lafat itu tidak mungkin mufid kecuali dia murakab. Ya, tidak mungkin murakab. Dan tidak mungkin murakab kecuali tersusun dari qaul ya, dari qaul dari perkataan qaul. Meskipun kebanyakan ya ilmu ahli nahwu mengatakan kalam itu lafat mufid, tapi maksudnya lafat ya qaul murakab mufid, hanya gitu. Untuk ringkasnya saja dikatakan lafdun mufidun ya. Nggih. 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 Ya, murakab mufid. Murakab. Nah, sekarang saya tanya. Ibnu Malik mengatakan kalamuna lafdun mufidun kastakim. Istakim murakab atau mufrad? Murakab. Apa murakab itu? Murakab itu tersusun lebih dari satu kata. Ini padahal kata cuma satu, istakim. Ah. Hah? Yang satunya mana? Ya tersembunyi. Istakim takdirnya adalah istakim anta, istiqomalah kamu ya. Ya gitu, istakim. Istakim. Itu kalimah ya, kita ulangi pelan-pelan ya Bapak ya. Suara ya. Saud. Imma mustamilun ala ba'dil huruf. Ya ini huruf hijaiyah. Imma ghairu mustamil, mengandung sebagian huruf dan ini tidak mengandung. Tidak mengandung ya seperti tidak keluar dari mulut gitu ya, seperti suara ketukan misalnya ya, sautur rih, sautul mator misalkan, sautut ta'irah, suara pesawat terbang. Nah, kalau mengandung huruf ini disebut apa? Lafat. Disebut apa? Lafat. Lafat mungkin mustakmal. Mustakmal itu disebut maudhu. Maksudnya apa mustakmal? Yani orang Arab menggunakannya ya, orang Arab menggunakannya. Atau maudhu, maudhu artinya wadu'ahul Arab li syai'in ma.
orang Arab menggunakannya untuk sesuatu, ya, untuk mungkin makna atau zat atau pokoknya orang Arab menggunakannya. Ada yang muhmal, muhmal itu kita nyusun misalnya dari huruf-huruf hijaiyah, tapi orang Arab nggak pernah menggunakannya dan nggak ada maknanya, itu disebut muhmal, ya, muhmal. Yang mustakmal inilah disebut qaul, ya, qaul. Jadi qaul ini ada maknanya karena orang Arab menggunakannya untuk sesuatu. Nah, qaul ini mungkin mufrad, tunggal, mungkin murakab, ya, murakab. Kalau mufrad disebut apa? Kalimah. Kalau murakab mungkin mufid, mungkin ghairu mufid. Kalau mufid disebut apa? Kalam. Kalau ghairu mufid. Jadi murakab, tarkib itu ada macam-macam, ya. Ada macam-macam. Yang tarkib yang mufid itu disebut kalam. Ada pula tarkib yang tidak mufid. Tarkib yang tidak mufid. Misal tarkib idofi, babul masjidi. Kalau orang mengatakan babul masjidi, ya orang enggak jelas madza ta'ni bi babil masjidi. Apa yang kau maksud dengan babul masjid, ya? Hal huwa jadidun masalan au qadimun, ya, au maftuhun au mughlaqun au ghairu dzalik, ya. Nah, kalau yang mufid disebut kalam. Nah, misalnya hada babun, itu mufid. Fahimna? Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Kalam sama dengan jumlah. Kalam sama dengan jumlah. Enggak, beda-beda. Beda. Jumlah itu ada juga yang tidak mufid. Tahu itu. Jumlah ada yang tidak mufid. Nah, al-kalam itu yang mufid. Nah, Ibnu Malik mengatakan kalamuna lafdun mufidun. Qra' Mas Frendi. Wa kharaja. Wa kharaja bi qawlihi mufradun. Al-jumlatu li'annaha wa ingkanat kaulan illa annaha minal murakabi walaisat minal mufradi fal kalimatu. Nah, tarjim awalan. Dan keluar dengan perkataannya mufrad adalah jumlah. Jumlah. Yani jumlah tidak termasuk kalimah karena kalimah itu mufrad, sedangkan jumlah murakab karena jika jumlah itu walaupun ia qaul, namun illa annaha itu namun dia itu qaul, hah, namun dia itu yakni jumlah itu, namun dia itu murakab, ya, murakab dan tidak mufrad, ya, dan tidak termasuk mufrad. Fal kalimat kif awalan. Fahimna hadhil ibarah. Faham makna maksud ini, ungkapan ini, Syekh. Syekh mengatakan wa kharaja biqaulihi mufrad, dan keluar dari perkataan beliau yakni perkataan Ibnu Hisham mufrad, kalimah itu mufrad adalah jumlah, yakni jumlah tidak termasuk kalimah. Kenapa? Li'annaha wa in kanat qaulan, karena jumlah itu walaupun jumlah itu termasuk qaul, illa annaha minal murakab, namun jumlah itu dari murakab, sudah tersusun. Walaisat minal mufrad, dan bukan termasuk apa? Mufrad, ya. Ini jumlah itu di sini murakab. Jadi murakab ini disebut jumlah. Murakab. Murakab meskipun dia sama-sama qaul, tapi dia tidak mufrad, ya. Dia murakab. Ya. Jadi kalimat itu qaul yang mufrad. Adapun jumlah qaul yang murakab. Nah. Sekarang apa maksudnya mufrad dan apa maksudnya murakab? Apa? Mufrad itu yang bukan murakab. Murakab yang bukan mufrad, ya. Kalau gitu agak jelas, ya. Apa ya mufrad? Bedanya mufrad dan murakab. Misal. Mufrad kata Khalidun, ya. Khalidun. Mufrad, ya kan? Murakab misalnya Gulamu Khalidin, ya. Anak laki-lakinya Khalid. Misal kita mufrad misalnya kata Khalidun. Murakab misalnya kata Gulamu Khalidin. Jadi mufrad ma la yadullu juz'uhu
ala makna ala maknahu afan ala afan salah ini ala juz'i maknahu. Mufrad adalah malayadullu juz'uhu ala juz'i maknahu. Beda dengan murakab. Murakab ya sebaliknya, ma ya dulu juz'uhu ala juz'i maknahu. Apa Riz? Diartikan Riz? Mufrad sebagiannya pada sebagian maknanya. Ya, murakab yang sebagiannya itu menunjukkan pada sebagiannya. Ya. Ada gambaran ini? Mufrad adalah ma la yadullu juz'u ala juz'i maknahu. Mufrad adalah apa yang sebagiannya itu tidak menunjukkan sebagian maknanya. Sudah enggak bisa dipecah lagi. Kalau dipecah enggak ada makna. Tapi kalau murakab ma yadullu juz'uhu ala juz'i maknahu, yang sebagiannya itu menunjukkan sebagian maknanya. Kalau dipecah masih ada maknanya masing-masing. Misal kata Khalidun. Khalidun kalau kita apa? Pecah itu ada kha. Ya. Kha, ada lidun misalnya. Ada kha, ada li, ada dun. Apakah kha ini menunjukkan sebagian dari makna Khalid? Enggak, ya. Li tidak menunjukkan sebagian dari makna Khalid, dun juga tidak. Tapi beda dengan ini, gulamu Khalidin. Gulamu Khalidin kalau dipecah ada kata gulamu dan ada kata Khalidin. Gulamu Khalidin masing-masing memiliki makna, sebagian dari makna gulamu Khalidin kalau disusun. Itu namanya murakab. Murakab itu adalah yang sebagiannya menunjukkan sebagian maknanya. Jadi makna dari murakab itu. Contoh gulamu Khalidin kalau dipisah menjadi gulamu dan Khalidin, masing-masing memiliki makna, ya. Kalau digabungkan jadi satu makna utuh. Kalau dipisah tetap memiliki makna, sebagiannya sebagian dari makna ini, sebagian dari makna ini. Tapi kalau Khalid dipecah jadi kha dan li, ya, dan dun. Kha tidak menunjukkan sebagian dari makna yang tercakup dalam kalimat Khalid. Muskilah. Faham ini? Insyaallah jelas ya. Nah, di sini Syekh Abdullah tidak menyebutkan itu ya, karena beliau memang mengkhususkan kitab ini untuk pemula, ya, untuk pemula. Sebagian dalam mukadimahnya atau enggak ada mukadimahnya, sehingga tak enggak kita baca, ya. Lebih ringan bagi saya enggak baca. Intinya ini memang dibuat mudah syarah ini. Ibnu Hisam punya syarah sendiri. Hisam syarah Qatrun ada. Dan banyak, bahkan dikatakan lebih dari 30 judul kitab untuk syarah Qatrun ada ini. Padahal penulisnya ada membuat syarah. Nggih, Pak Husni nak mikro, Pak. Wal fal kalimatu. Fal kalimatu lafzatun wahidatun tadullu ala makna mufrad. Maknan. Ala maknan mufradin. Nggih. Maka kalimat lafaz satu lafaz yang menunjukkan atas makna tunggal. Mana murad nam? Mislu? Mislu babun kitabun. Nah, kalau kita preteli babun artinya pintu, tapi kalau ba saja tidak berarti setengah pintu, ya. Ndak ada benda. Oke, kata kitabun. Kalimah lafdzatun wahidah. Satu lafaz yang menunjukkan makna tunggal. Nah, terus waqad. Waqad tastamal. Tus tak malu. Waqad tustamal danan bi makna al kalami al kalamil mufidi. Nggih. Dan terkadang digunakan dengan makna kalam yang mufid. Kalam yang mufid. Paham? Ini adalah makna dari perkataan Ibnu Malik wakil matun biha kalamun qad yu'am, ya. Jadi Ibnu Malik mengatakan wakil matun yakni kalimah biha dengannya, ya, dengan kata kalimah itu kalamun qad yu'am. Terkadang kalam itu disebutkan dengan kata kilmah. Mana dari perkataan Ibnu Malik wa kilmatun biha yakni bi kalimah atau kilmah ini nur satu lugo kalamun qad yu'am, kalam itu terkadang diungkapkan dengan kata kilmah.
atau kalimah ya. Kalam terhadap diucapkan dengan kata kalimah. Ini Syekh Abdullah mengatakan hafizullah taala waqad tustakmalu ahyanan, dan terkadang kalimah itu digunakan bima'nal kalamil mufid, untuk makna apa? Kalam yang mufid. Kalam yang mufid itu dalam bahasa saja. Nah, kita lanjutkan ini supaya lebih jelas dengan contohnya, Pak. Iqra. Nahu alqaitu fil masjidi kalimatan. 6. Artinya saya menjumpai di dalam masjid. Lah, alqaitu menyampaikan, Pak. Menyampaikan. Aku menyampaikan di dalam masjid suatu kalimat. Satu kalimat. Maksudnya di sini suatu apa? Kalam, bukan kalimah. Ngapain dia di masjid cuma menyampaikan satu kata? Kan enggak mungkin ya. Kalimah bukan apa-apa. Tapi terkadang kata kalimah digunakan maknanya apa? Kalam. Saya menyampaikan di masjid nasihat misalnya. Saya menyampaikan khutbah, saya menyampaikan perkataan, hadis, hikmah. Tapi bisa saja orang mengatakan alqaitu fil masjidi kalimah, ya. Aku telah menyampaikan kalimah di masjid. Maksudnya apa? Kalam. Terkadang gitu, ya. Nah, lanjut. Qala ta'ala kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Nggih. Allah Ta'ala berfirman, sekali-kali tidak, sesungguhnya ia adalah kalimah yang yang mereka hanya mengatakannya. Yang dimaksudkan yakni orang-orang kafir ketika mengatakan isyaratun, ya, isyaratan. Isyaratun ila qoulihi rabbil jingun. Naam, isyaratan ila qoulihi. Isyarah kepada firman-Nya, wahai Tuhan, kembalikanlah kami. Ya. Kata rabbil jingun, ini kalimah atau kalam? Kalam. Kalam, enggak mungkin kalimah ya, karena kalimah itu mufrad. Ini kalam, bahkan murakab yang mufid. Rabbil jingun apa artinya? Kembalikanlah aku. Wahai Rabku, kembalikanlah aku. Ya, ini perkataan orang kafir meminta dikembalikan ke dunia. Ya. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan apa? Innaha kalimatun. Kalimat. Bukan Allah menyebutkan innaha kalamun, ya, kalimah. Jadi terkadang kalimah maksudnya adalah kalam, ya. Nah, lagi, Pak. Faqala sallallahu alaihi wasallam al kalimatu thayyibatu shadaqatun. Tafakun alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimah yang baik itu sedekah. Ya, kalimah thayyibah adalah sedekah. Apa maksudnya satu kata saja? Kalimah thayyibah enggak. Tapi susunan kata, ya. Susunan kata. Faham ini yang akhir, kalimah. Jadi terkadang kalimah itu disebutkan nama kalimah, tapi maksudnya apa? Kalam, kalam. Seperti itu, kala inaha kalimatun huwa qailuha. Tidak, itu adalah suatu kata, ya, maksudnya suatu kalimat, ya. Dan Rasulullah bersabda al kalimatu thayyibah. Mana kalimah di sini? Kalam, ya, menurut ahli nahwu kalam. Kalam, kalam yang baik itu adalah sedekah. Menyampaikan. Alqa maksudnya menyampaikan, ya. Alqa. Bisa juga berarti melemparkan, tapi di sini menyampaikan. Oke, hal min soal. Ya, santa. Rabbir ji'uni. Dak mutakalimnya dihapus. Seperti wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'buduni. Ya-nya mutakalim dihapus. Lakum dinukum waliyadini. Ya, mutakalimnya dihapus. Kata Rabbi juga ya mutakalimnya dihapus, ya kan? Rabbi apa artinya Rabbi? Rabbku. Ya-nya mana? Dihapus. Mahdzuf, ya. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Faham, Andika? Alhamdulillah. Tapi bedanya ya, ada saud, ada lafad, ada kaul, ada kalimah, ada kalam, ya, ada kalam. Insya Allah kalam akan disebutkan juga karena di sini kan Ibnu Hisam memulai dengan kalimah dulu, baru setelah itu kalam. Jadi beliau akan membahas tentang macam-macam kalimah, isim, fi'il, huruf, setelah itu baru kalam, ya, kalam. Setelah kalam nanti baru masuk pada i'rab. Nah. Ada pertanyaan? Nggih, monggo. Apakah maksudnya ini kalam, Pak? Yang? Apakah hadis ini maksudnya kalam? Iya. Bukan, yang ini paling dekat kalimah.
Yeah, sama. Ini walik muka kalimatin, maksudnya? Ya, kalam-kalam. Karena bukan kata-kata. Kata. Cuma gini saja deh, mudahnya itu ini. Istilahnya, ilmu apa ahli nahwu mengatakan kalimah itu qaulun mufrad. Cuma dalam kenyataannya bahasa Arab, ya kan? Dalam apa perkataan Arab, dalam hadis, dalam Al-Qur'an, kata kalimah itu maksudnya apa? Kalam. Cuma situ aja. Ini hanya perbedaan istilah saja. Jadi ilmu nahwu ahli nahwu kalimah, ya. Bahkan kalam menurut selain ahli nahwu pun beda, ya. Pokoknya ahli nahwu ini semua ada istilah ahli nahwu, ya. Nanti kalau istilah ahli fikih, ya, beda lagi, beda lagi. Nggih. Kalam. Artinya jangan semua kata kalimah itu dimaknai seperti makna perkataan ahli nahwu, ya. Karena terkadang kata kalimah dalam Al-Qur'an, dalam hadis, dalam bahasa Arab terkadang maksudnya kalam menurut ahli nahwu, ya, maknanya seperti makna kalam menurut ahli nahwu. Oke. Paham Mas Bayu? Kalau enggak paham dibaleni meneh Mas, ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan insyaallah kita lanjutkan ba'da salatul isya. Bintai ta'ala. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil 'amala wal ikhlas wa liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, kita lanjutkan. Krok Mas Hedi. Kauluhu. Kauluhu wahia ismun wa fi'lun wa harfun. Naam. Lama bainal qausaini qaul Ibnu Hisam, Ibnu Hisam, ya. Antara dua kurung itu perkataan Ibnu Hisam. Naam, istamir. Lama arrafal kalimatu. Kalimata. Lama arofal kalimata dakaro anwa'uha. Dakaro anwa'aha. Dakaro anwa'aha. Enam. Kulun minal kalimah wa anwa' maf'ulun bih, ya. Kalimah dan awa' itu duanya maf'ul bih. Wa annaha. Wa annaha salah, salah satu. Salah satun. Enam. Salah satu. Ketika dikenalkan. La. Tatkala beliau telah menyebutkan definisi kata. Ketika atau menerjemahkan yang mana? Lama. Iya, tatkala. Tatkala beliau telah menyebutkan tatkala definisi. Tatkala beliau telah menyebutkan definisi kata. Beliau menyebutkan macam-macamnya. Ya. Yeah. Dan bahwasanya ia ada tiga. Ya, yeah, macam kata ada tiga. Terus al ismu wal fi'lu wal harfu. Okay. Isim isim, fi'il dan huruf. Ya, itu sebagaimana perkataan Ibnu Malik juga, ya. Wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Wad dalilu ala inhisori. Nah, Mas Santa, ala inhisori. Ala inhisori anwa'iha fi hadhihi salasati. Nggih. Al awal al istiqra'u. Nggih, istiqra'u. Al istiqra'u li kalamil arabi. Naam, santa. Nggih. Dan qauluhu, perkataan beliau Ibnu Hisam rahimahullah, wa hiya ismun wa fi'lun wa harfun. Wa hiya yakni al kalimah, ya. Nah, sebenarnya kalimah qaulun mufrad, wa hiya ismun wa fi'lun wa harfun. Adalah isim, fi'il dan harf. 6. Syekh Abdullah mengatakan lama arofal kalimah, tatkala Ibnu Hisam telah menyebutkan definisi kalimah, ya. Zakara anwa'aha, beliau menyebutkan macam-macam kalimah. Wa annaha salasah,
dan bahwa macam-macam ada tiga, wahiya al ismu wal fi'lu wal harfu. Wad dalilu alan khisarihi anwa'iha, dan dalil ya, yang menunjukkan terbatasnya yakni macam-macam isim fi hadis salasah pada tiga ini. Kenapa kok isim itu kenapa kalimah itu cuma tiga, isim, fi'il, huruf, enggak ada yang lain ya. Dalilnya apa? Al-awal al-istiqra'u li kalamil Arab, yaitu meneliti perkataan Arab ya, perkataan orang Arab. Jadi meneliti perkataan Arab, tentu istilahnya dibuat oleh ulama ahli nahwu, tapi melihat dari perkataan Arab, mengumpulkan perkataan Arab dari Al-Quran, dari hadis, dari perkataan orang Arab seperti nasr maupun syair ya. Yaitu dalil yang pertama. Dalil yang pertama, dalil istiqra. Dan yang berikutnya adalah dalil logika ya. Dalil logika. Oke, ikra Pak Muhedi. Sani. Istiqra tadi apa? Istiqra ini penelitian, meneliti. Meneliti perkataan Arab. Jadi meneliti, tapi meneliti secara keseluruhan gitu ya. Atau hampir keseluruhan. Meneliti secara keseluruhan dari perkataan orang Arab. Asani. Asani al-hasru. Ye. Fa innal kalimata imma antadulla ala ma'nan fi nafsiha au fi ghairiha. Ye. Al-hasru pembatasan. Ye. Apabila kalimat fa inna, karena sesungguhnya. Karena sesungguhnya kalimat mungkin dia menunjukkan, mungkin dia menunjukkan kepada makna pada dirinya atau selain atau pada selainnya atau pada selainnya. Fa in dalat ala maknan fi nafsiha fa imma antushkiro bihayatiha. Di ahadi gimana? Lanjutnya ya. Bi ahadil asminatil asminatif salasati wa hiyal fi'lu ka qoma aulatus iro bizamanin fa hiyal ismu mithlu asimun aula tadullu ala ma'nan fahiyal harfu nahwu fi fa innahu la yufidu ma'nan yastaqillu bil mafhumiyati bal la buddha min wadhihi fi jumlatin. Ini apa subjudulnya di samping itu ya, aksamul kalimah ya, macam-macam kata. Jadi arafnal kalimah wa hiya qaulun mufrad wal qaul huwa lafdun mustakmal au lafdun maudhuun lahu maknan ya. Jadi lafadz itu apa, qaul itu memiliki makna. Jadi kalimah itu berarti memiliki makna, karena kalimah adalah qaul, karena qaul itu memiliki makna ya. Jadi kalimah itu memiliki makna. Nah, aksamul kalimah ada tiga, ismun wa fi'lun wa harfun. Al-kalimah ini qaulun mufrad. Kalimah adalah qaulun mufrad. Al-kalimah al-qaulun mufrad. Jadi qaul laha lahu maknan.
imma ibarat syekh antus iro maknan antus iro maknan ada ibarat oh antadula maknan fi nafsiha nah. Wa imma antadula maknan maknan di sini adalah maful bih ya maful bih dia mansub tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah maknan fi ghairi nah kalimah qaulun mufrad qaulun al lafdun mustamal lahu maknan mungkin antadula maknan fi nafsiha yaitu kata itu menunjukkan makna pada dirinya pada dirinya dan mungkin antadula maknan fi ghairiha dia menunjukkan suatu makna tapi pada selainnya bukan pada dirinya sendiri. Nah, ini maknanya tidak jelas kalau tidak masuk ke dalam jumlah. Kemudian yang ini yang ya dulu maknan fi nafsiha imma antus iro ini Syekh mengatakan bihai atiha antus iro bihai atiha ala ahadi itu ya asminatin ala ahadi asminatin salasatin wa imma ghairu dalik dalik nah dia mengatakan imma antus ira tus ira yakni memberikan makna ya itu sebenarnya memberikan makna bihai atiha dengan bentuknya kepada salah satu zaman yang tiga. Ah, zaman yang tiga itu madi ya al-madi al-hadir wal mustaqbal al-madi al-hadir wal mustaqbal yakni yang lampau yang sekarang dan yang akan datang yang menunjukkan makna yang lampau adalah fi'il madi yang menunjukkan makna sekarang dan kalau mudhari' menunjukkan sekarang dan akan datang ya. Kalau tanpa qorinah kalau amr menunjukkan makna yang akan datang ya. Menunjukkan itu makna dengan bentuknya itu menunjukkan zaman ini adalah al-fi'lu al-fi'lu dan mungkin menunjukkan makna pada dirinya tetapi tidak berkaitan dengan zaman ya. Tidak berkaitan dengan zaman ini adalah apa? Al-ismu ya. Ismu ismu dan ini tidak menunjukkan makna darinya kalau ini tidak menunjukkan makna pada dirinya tapi dia menunjukkan makna pada selainnya ini adalah al-harfu al-harfu ya. Al-harfu nah kemudian perkataan beliau bihai atiha dengan bentuknya itu diketahui zaman zamannya itu zaman yang ditunjukkan oleh kata tersebut dengan bentuk kata itu ya bukan pada zatnya contoh kalau pada zatnya isim juga ada yang menunjukkan waktu contoh misalnya kata amsi amsi menunjukkan waktu apa enggak waktu kemarin godan besok ya al-an sekarang ya. Tetapi bukan itu tapi dengan hayatiha makanya beliau mengatakan bihayatiha dengan bentuknya seperti misalnya kata koma koma menunjukkan waktu lampau kemudian yakumu nah, menunjukkan waktu sekarang atau akan datang apa yang membedakan ini menunjukkan waktu lampau dan ini menunjukkan waktu yang sekarang bentuknya ya bentuk madi bentuk mudhari' ya ada juga mengisinya kum kum ini juga menunjukkan waktu yang akan datang apa yang membedakan ini dengan ini kok menunjukkan lampau ini yang akan datang bentuknya ya bentuknya bentuk dari isim bentuk dari kata itu sendiri beda kalau ini amsi memang zatnya sendiri ya zatnya yang menunjukkan itu waktu yang lampau ya itu yang menunjukkan makna pada dirinya kalau huruf enggak ya menunjukkan makna pada selainnya ada selainnya misalnya kita punya kata bi huruf adi makna tidak jelas
sampai diletakkan dalam susunan tarkib. Misalnya marartu bi fulan ya. Atau uksimu billahi. Sama-sama bi tapi makna berbeda ya. Uksimu billahi atau dan apa marartu bi fulan, katabtu bil kolam. Beda lagi ya. Istaraitu hadza bi alfin. Beda lagi ya. Nah kan ini disebut huruf menunjukkan makna pada selainnya. Kita terjemahkan. Asani al-hasru, ya ini pembatasan. Ya ini secara ini logika. Fa'inal kalimah, sesungguhnya kata imma antadulla ala maknan fi nafsiha au fi ghairiha. Sesungguhnya kata itu mungkin dia menunjukkan suatu makna pada dirinya itu sendiri. Au fi ghairiha atau pada selain dirinya. Selain diri kata itu tersebut, kata itu sendiri. Fa'in dalat ala maknan fi nafsiha, kalau dia menunjukkan sesuatu makna pada dirinya ya. Imma fa'imma, maka mungkin antus iro bihai'atiha, dia memberikan makna dengan bentuknya, yakni dengan bentuk kata itu. Bi'akhadil asminati salasah, menunjukkan salah satu zaman yang tiga. Wahya al-fi'lu, dan itu adalah fi'il, yakni fi'il menunjukkan memberikan makna pada dirinya dengan bentuknya itu salah satu zaman yang tiga. Ka koma, seperti kata koma. Koma menunjukkan makna lampau. Au latus iru bizamanin, atau kata itu tidak menunjukkan suatu zaman. Fahyal ismu, maka dia adalah isim. Mislu asimun, seperti kata asim. Au la tadulu ala maknan fahya al-harfu, atau kata itu tidak menunjukkan suatu makna. Maksudnya tidak menunjukkan suatu makna pada dirinya, karena huruf termasuk kalimah dan kalimah memiliki makna, tapi maksudnya makna pada dirinya ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah la tadulla ala maknan fi nafsiha, maksudnya gitu. Bukan berarti tidak ada makna, ada makna. Karena kalau enggak ada makna ya tidak jadi qaul, bukan kalimah. Dia tidak menunjukkan suatu makna pada dirinya, fahyal harfu, maka itu adalah huruf. Nahwu fi, seperti kata fi ya. Fa innahu la yufidu maknan yastaqillu bil mafhumiyati. Maka sesungguhnya dia tidak memberikan makna ya, tidak memberikan faedah suatu makna yang bisa difahami secara tersendiri ya. Makna yang tersendiri sedalam pemahamannya tidak bisa ya. Makna fi harus dikaitkan dengan kata lain supaya jelas maknanya. Yaitu huruf adalah yang tidak jelas maknanya kalau tidak dirangkai dengan kata lain. Ya, ini kata lain maksudnya kata selain huruf. Maka di sini saya mengatakan bal la buddha min wat'ihi fi jumlatin. Bahkan la buddha ini harus ya. Harus diletakkan di dalam jumlah. Ini supaya jelas maknanya. Nggih. Itu pembagian kata. Paham ya? Kata ada berapa? Tiga, isim, fi'il dan huruf ya. Isim, fi'il dan huruf. Ya. Ibnu Hisham tidak menyebutkan definisi ya, dalam ini tidak ada definisi, tetapi langsung menyebutkan cirinya. Gih, krok Mas Bayu. Qauluhu. Qauluhu fa'ammal ismu fayu'rafu bi'al karrojuli wabit tanwini karrojulin wabil hadithi anhu kata'i doroptu. Gih. Perkataannya, lalu adapun isim yang diketahui dengan, maka ia diketahui, maka ia diketahui dengan al, al seperti arrojuli, arrojuli dan dengan tanwin seperti karojulin, kata rojulin ya, karojulin. Dan pada dalam hadis lah bil hadisi anhu, mana hadisi anhu dibicarakan ya, dibicarakan dan dibicarakan padanya ya, dan dengan yang di, dengan dibicarakan ya, dan dengan dia dibicarakan disifati. Nah seperti ta'i tak seperti ta, huruf tak
seperti huruf ta dorobtu. Ya, seperti ta pada dorobtu. Ta pada dorobtu, ta-nya itu adalah isim, ya, isim. Yih, kita kembali ke halaman sebelumnya, yaitu tentang apa? Catatan kakinya, ya, tentang masalah hai'ah tadi. Al-murad bil hai'ah al-halatu tasrifiyah. Yang dimaksud dengan hai'ah, bentuk itu adalah keadaan tasrifnya, ya, keadaan tasrif, yakni perubahan kata itu dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nahwu koma, seperti kata koma lil madi, untuk madi, untuk lampau. Jadi kata koma menunjukkan lampau, bukan menunjukkan akan datang. Wa yakumu lil hadiri wal mustaqbal, dan kata yakumu itu untuk hadir, hadir maksudnya yang sekarang, wal mustaqbal dan yang akan datang. Dan kum, dan kata kum untuk mustaqbal, ya. Kemudian lanjutannya di halaman berikutnya 12, ya, catatan kaki bawah. Amma nahwu amsi, adapun semisal kata amsi, kemarin, ya, wal ana dan sekarang. Fahada yadulu ala zaman bidzatihi la bihayatihi, maka ini menunjukkan atas zaman tapi secara zatnya, yakni secara zat dari kata tersebut, bukan secara bentuknya, ya, bukan secara bentuknya. Kalau amsi ya tetap amsi, tidak bisa bentuknya dirubah untuk memiliki makna mustaqbal, enggak mungkin. Falaisa bi fi'lin, maka bukanlah fi'il, ya, bukanlah fi'il. Nah, jadi apa ya? Ya termasuk kita biasakan juga adalah mengetahui ungkapan ulama, ya, mengetahui ungkapan ulama. Oke, kemudian Ibnu Hisham rahimahullah taala menyebutkan tiga tanda untuk isim, wa hunaka alamatun ukhra. Sayyid Qurusyah Filhamis insyaallah taala, ya. Ada tanda-tanda lain yang saya akan menyebutkan dalam catatan kaki, tapi Ibnu Hisham menyebutkan tiga. Jadi Ibnu Hisham menyebutkan tiga tanda. Tiga tanda isim. Yang pertama, beliau menyebutkan al-alamah fi awalihi. Tanda di awalnya. Sahaulah. Apa yang disebutkan pertama? Al. Al di awal isim atau di akhir? Di awal isim. Jadi Ibnu Hisham menyebutkan tanda pertama, tanda di awalnya. Tanda di awalnya. Ada al. Ada al berarti apa? Isim. Asani zakaro al-alama fi akhirihi, tanwin, ya, tanwin di akhir atau di awal? Di akhir, ya. Yang ketiga, tanda di mana ini? Di tengah, ndak. Yang ketiga ini adalah beliau menyebutkan al-alama al-ma'nawiyah. Nah, yang pertama beliau menyebutkan al-alamah fi awalihi, tanda isim di awalnya, yaitu al, al, ar-rajulu. Berarti kata rajulun adalah isim. Dalilnya ada bisa dimasuki al, ya. Maksudnya bisa dimasuki al itu dengan makna yang tetap baik, ya, tetap baik. Kalau enggak semua dimasuki al, ya enggak begitu maksudnya. Yang kedua ada al-alamah fi akhirihi, tanda di akhirnya, yaitu tanwin. Tanwinnya bisa ditanwin adalah isim. Dan yang ketiga adalah al-alamah al-ma'nawiyah, tanda secara maknawi, tidak kelihatan, tidak di awal, tidak di akhir, tidak di tengah, tapi secara maknawi, yaitu al-isnad ilaih, atau disebut al-hadisu anhu. Dan ini tanda yang paling bermanfaat, karena misalnya kita katakan apa di sini, beliau memberikan contoh kata dorobtu, dorobtu, dorobtu. Ta pada dorobtu ini adalah isim. Apakah ta ini bisa dimasuki al? Tidak bisa. Apakah bisa ditanwin? Tidak. Makanya yang bisa ini. Makanya tanda yang paling bermanfaat untuk isim adalah al-isnad ilaih atau al-hadis anhu. Apa maknanya al-hadis anhu? Maknanya al-hadis anhu adalah kata tersebut itu bisa dibicarakan, yakni bisa ya bisa dibicarakan, yakni
bisa disifati, bisa dikasih, bisa jadi sandaran, ya, bisa jadi sandaran. Maknanya begini, kalau misalnya kita katakan dorobtu, maknanya adalah kita menyandarkan kata dorbah, ya, pukulan itu kepada siapa? Tu, ya, tu. Ya. Misalnya lah kata hum mujtahiduna. Hum mujtahiduna. Hum ini adalah isim, tidak bisa dikasih al, tidak bisa ditanwin, ya. Tapi dia bisa dikasih keterangan. Nah, maksudnya gitu ya, bisa dikasih apa? Keterangan. Semuanya bisa dikasih keterangan, maksudnya bisa diterangkan. Hum mujtahiduna berarti kita menyandarkan ijtihad, rajin atau kesungguhan itu kepada siapa? Kepada hum, ya. Itu maksudnya hadis anhu. Bisa dibicarakan. Jadi kita menyandarkan ijtihad ini kepada hum. Begitu juga kata dorobtu, maka kita menyandarkan adorbun, pukulan itu kepada siapa? Tu, ya. Itu makna alamat maknawiyah atau isnad ilaih atau al-hadis anhu, ya, al-hadis anhu. Jadi biar dibicarakan isnad ilaih. Dan kalam itu diketahui dari kalam, ya, kalau masalah makna yang ketiga ini diketahui dari kalam. Kalam itu ada musnad dan musnad ilaih. Semua yang bisa jadi musnad itu apa? Isim, ya. Afan, semua jadi musnad ilaih, ya, musnad ilaih. Misalnya kita mengatakan hum mujtahiduna, ini menurut istilahnya hum itu adalah musnad ilaih, mujtahiduna adalah musnad, ya, musnad. Kenapa? Musnad itu yang disandarkan. Musnad ilaih yang disandari, ya. Atau bisa dikatakan al-mahkum alaih, al-hadis anhu, sama. Itu tanda isim, ya, tanda isim. Dan ini tanda yang paling bermanfaat. Kenapa? Karena tidak semua isim bisa dikasih al, tidak semua isim bisa ditanwin. Tapi kalau al-hadis anhu bisa, ya, mungkin bisa. Sudah bisa. Jadi kalau terdapat salah satu saja, maka itu adalah isim, ya. Dan ini kenapa Ibnu Hisam tidak menyebutkan definisi isim tapi menyebutkan langsung tandanya? Karena ini lebih bermanfaat untuk pemula, ya, lebih bermanfaat untuk pemula mengetahui tandanya. Mengetahui tandanya, ya. Itu makna tanda al-hadisu anhu. Dia dibicarakan. Disandari gitu, ya, disandari suatu keterangan. Dorobtu, jadi menyandarkan pukulan itu kepada tu. Hum mujtahidun, ijtihad disandarkan kepada hum. Fa'amal ismu fayu'rafu bi'al karrojuli. Adapun isim, maka dia diketahui isim itu dengan al, seperti kata arrojuli. Wabi tanwini, dan dengan tanwin, seperti rojulin. Wabil hadisi anhu, dan dengan hadis anhu, yakni dia dibicarakan. Kata idorobtu, seperti tak ada kata idorobtu. Gih, lanjut, Mas. Iktasoro. Iktasoro musannafa ala musannifu. Musannifu ini Ibnu Hisyam. Musannifu ala alamatil ismi duna ta'rifuhu. Duna ta'rifihi. Duna ta'rifihi. Li anna hadha huwa alladhi yufidu talibal. Talibal mubtada mubtadi'a mubtadi'a liyumai liyumaiza bainal asma'i asma'i wal af'ali wal af'ali, yeah. Wattidahi wattidahi dzalika bil alamati aktsaru min ittadahihi bit ta'arifi ta'arifi. Gih, sudah, Mas. Dibatasi susunan. Enggak, sudah, Bro. Iktasarul musannifu, ya. Penulis membatasi, yakni hanya. Iktasar bimana hanya dia.
Penulis hanya menyebutkan tanda-tanda isim, bukan definisinya. Duna ta'rifi maksudnya bukan definisinya. Penulis hanya menyebutkan tanda-tanda isim, bukan definisinya. Kenapa? Li'anna hadha huwaladhi yufidu talibal mubtadi'a. Karena inilah yang memberikan faedah atau lebih berfaedah kepada talib, yakni penuntut ilmu pemula. Ya, penuntut ilmu pemula. Jadi memang kitab ini diperuntukkan bagi pemula. Termasuk judulnya juga Qatrun Nada. Liyumayyiza, supaya penuntut ilmu pemula itu bisa membedakan bainal asma'i wal af'al, antara isim dan fi'il. Afan ini dibaca rofa' saja ya, wattidohu, atau bisa juga mansub, nyambung kepada hada di anna tadi. Wattidohu dhalika bil alamati, atau wattidohu dhalika bil alamati, dan menjadi jelasnya hal itu, yani isim, dengan tanda-tanda, aksaru itu lebih banyak, min ittidohihi bita'arif, daripada jelasnya isim itu dengan definisi-definisi. Ya, terkadang kalau orang dikasih definisi-definisi masih enggak paham, tapi dikasih tanda baru paham. Ya, paham. Nanti dikasih contoh, ya paham. Ya. Nah, itu alasannya. Krok Mas Andika. Wa qawluhu bi'al ay min alamatil ismi allati tumayyizuhu 'anil fi'li wal harfi dukhulun al 'alayhi nggih mislu qadimal musafiru fa kalimatu musafirun ismun bi dalili dukhuli al 'alayha al 'alayha. Naam, tarjimah. Dan penulis mengatakan dengan al, yakni termasuk ciri-ciri isim yang membedakannya dari fi'il dan huruf yang masuk ke dalam adalah masuknya al padanya, yakni pada kata itu kalau bisa dimasuki al itu adalah isim. Mislu telah datang musafir. Al musafiru, ya, maka kata musafir adalah isim dengan bukti yang masuk alif lam al atasnya. Ya, masuk al alifnya. Memang ulama menyebutkan ya, al ini ada yang menyebut al, ada yang menyebut alif lam. Tapi Ibnu Hisam menyebutkan al. Begitu juga Ibnu Malik dalam Alfiyahnya juga menyebutkan al, ya. Beliau mengatakan bil jari wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasol, dengan jar dan tanwin dan panggi dan nida dan al dan musnad, dan musnad ya sebagaimana hadis anhu, untuk isim itu terjadi membedakan isim. Nah, dalam catatan kakinya Syekh Abdullah mengatakan wa hadza ta'rif aula minal alif wal lam, paham ya? Definisi ini yang menyebut kata al itu lebih utama, aula lebih utama daripada menyebut dengan alif lam, ya, alif lam. Fa innahu la yuqalu fi hal alha wal lam, karena ada bandingannya dalam Arab. Tidak dikatakan pada kata hal itu tidak disebut ha dan lam, tapi langsung disebut apa? Hal gitu ya. Dua huruf ya. Wala fi bal alba wal lam, dan tidak pula pada kata bal itu disebut dengan dengan ba dan lam, tapi langsung disebut apa? Bal, hal. Begitu juga al, maka lu sebut al. Fakadha huna, maka demikian pula di sini, yakni al. Disebut dengan al, tidak disebut dengan alif lam. Ya, meskipun itu boleh, bahkan sebagian ahli mengatakan juga. Nah, lanjut Mas. Qauluhu. Wa qauluhu wa bit tanwini hadhil alamatu saniyatu wa hiya tanwinu wa huwa nunun zaidatun nunun zaidatun wa huwa nunun zaidatun sakinatun talhaqul akhira lafzan la khatan li ghairi taukidin nggih mithlu jaa khalidun
ra'aitu Khalidan marartu bi Khalidin wa ma'nan zaidatin wa ma'na zaidatin wa ma'na zaidatin ai laisat min asli biniyatil kalimati wala wala min hurufiha al asliyati. Naam, santa. Naam, wa qauluhu wa bi tanwin, dan perkataan Ibnu Hisyam dan dengan tanwin, yakni tanda isim. Hadhil alamatus tsaniyah, ini adalah tanda yang kedua. Yakni tanda di mana? Di akhir, ya, di akhir isim. Kalau al tanda di awal. Wa hiya tanwin, yaitu tanwin. Apa tanwin itu? Naam, ini bisa di garis bawah mungkin. Tanwin adalah nunun zaidatun sakinatun kul akhira lafdun la khotton li ghairi taukidin. Wah, ini agak panjang juga definisi tanwin. Tanwin adalah nun tambahan yang sukun yang dia mengikuti atau bersambung gitu, bersambung dengan akhir, yakni akhir kata secara lafad, bukan secara tulisan, ya, ya. Secara lafad bukan secara tulisan. Li ghairi taukidin, untuk selain taukid, ya, bukan untuk taukid. Misal kita mengatakan Khalidun, Khalidun, nah, kan Khalidun pakai apa? N ya, tanwin Khalidun, Khalidun itu ya rojulun, rojulun N, ya, nun sukun rojulun kan sama kan? Misalnya rojulun dengan rojulun misalnya, ya, misalnya. Ya, hari non sukun yang mengikuti akhir, yang nempel pada akhir, lafdun la khotton, secara lafadznya saja, tapi tidak secara tertulis. Ya, itu pun dengan ketentuan lain, yaitu li ghairi taukidin, bukan untuk taukid. Karena ada untuk taukid juga non sukun. Cuma masalahnya non taukid itu yang khafifah, ya, sukun itu secara asal ditulis, terkadang enggak ditulis, ya, terkadang enggak ditulis, tapi secara asal apa? Ditulis. Secara, lah, kalau tanwin enggak, secara asal memang enggak ditulis, ya, secara asal. Cuma memang non taukid khafifah terkadang memang enggak ditulis, terkadang ditulis dengan alif, seperti lanas fa'am binasiyah wala yakunam minas sohirin dalam surah Yusuf, nonnya enggak ada, tapi itu ada, ditakdirkan ada, ya. Itu tanwin. Paham ya tanwin? Ya tanwin. Mislu ja'a Khalidun. Seperti telah datang Khalid. Ra'aitu Khalidan marartu bi Khalidin, ya. Idzan kalimah Khalidun huwa ismun, ya. Kata Khalid adalah isim. Bidalil madza dukhuli tanwin atau luhuqu tanwin. Wa makna zaidah, dan makna zaidah yakni nun sukun zaidah, makna zaidah ay laisat min asli binyatil kalimah, bukan dari pokok bangunan kata itu, ya. Wala min hurufihal asliyati, dan tidak pula dari huruf-hurufnya yang asal, yakni huruf-huruf yang asli. Nam itu makna zaidah. Itu makna tanwin. Allah alam, ya. Ya memang begitu, cuma agak rinci. Kalau dulu kita enggak pernah perhatian tanwin iki apa, ya. Itu tanwin. Ikra Mas Adi nam. Qauluna. Wa qauluna lafdzan la khatton ai lil istighna'i anin nuni bitakroril harokati fayakunu akhirun ismi dommataini au fatahtaini au kasrotain. Wa qauluna, dan perkataan kami, maksudnya adalah perkataan pensyarah, ya, bukan perkataan matan. Kalau perkataan matan saya mengatakan apa? Qauluhu, ya, qauluhu, perkataan beliau. Qauluna ya perkataan kami.
Dan perkataan kami lafdun la khatton, yakni dalam definisi tanwin. Tanwin adalah nun zaidah yang menempel itu pada akhir kata secara lafat, bukan secara tulisan. Yakni lafdun la khatton. Secara lafat ada n-nya, tapi secara tulisan enggak ada. Kenapa? Ai lil istighna'i anin nun. Karena sudah tidak dibutuhkan gitu ya. Sudah tercukupi dari nun, tidak perlu menulis nun. Kenapa? Bitakroril harokah, dengan mendobel harokat ya. Misalnya kita tulis Khalidun, tidak usah dikasih nun, rojulun enggak usah dikasih nun, tapi cukup di harokatnya di doma atau ditambahi dua ya. Khalidun atau Khalidin ya. Harusnya kasih dua. Ini makna bitakroril harokah ya, dengan mengulang harokat. Harokatnya diulang. Domah tambah lagi, kasroh tambah lagi ya. Fathah tambah lagi ya. Maka beliau mengatakan fayakunu akhiral ismi, maka ya, sehingga akhir isim itu adalah dhummatain, domah, dua domah, au fathatain atau dua fathah, au kasrotain atau dua kasroh ya, atau dua kasroh. Oke, lanjut Mas. Sampai qauluhu bil haditsi anhu ay tatahaddatsu. Tatahaddatsu anil ismi wa tadammu. Tadammu ilaihi. Wa tadammu ilaihi. Tadammu alaihi. Matatimmu. Matatimmu bihil faidatu. Ka qaulika dakhala asamun. Asimun. Dakola asimun. Asimun yani alamun li rajulin ya, nama untuk laki-laki. Fa asimun. Fa asimun ismun li annaka qad haddastu. Haddasta. Haddasta anhu bid dukhuli. Naam, kif. Qauluhu, perkataan beliau bil hadisi anhu, dengan hadis anhu yakni dibicarakan. Ai tatahaddasu anil ismi, engkau membicarakan isim, yakni supaya jadi faedah isim ini harus diberi keterangan, dibicarakan. Watadumu ilaihi, dan kau menggabungkan kepadanya ya. Matatimu bihil faedatu, apa yang menjadi sempurna dengannya faedah itu, yakni dengan apa yang kau gabungkan itu faedahnya menjadi sempurna. Itu maksud bil hadisi anhu, yakni tatahaddasu anil ismi, engkau membicarakan tentang membicarakan isim itu. Wa tazumu ilaihi matatimu bihil faidatu, dan engkau menggabungkan kepada isim itu suatu makna ya. Matatimu bihil faidah, apa yang faidahnya menjadi sempurna. Kaqaulika dakhala asimun, seperti perkataanmu asim telah masuk. Maka asim adalah isim. Asim adalah isim. Tandanya apa? Li'annaka qad hadasta anhu bidukhuli, karena kamu telah membicarakannya ya, dengan apa? Dengan masuk itu ya. Engkau membicarakan asim dengan masuk. Kalau asim memiliki tanda lain ya, yaitu tanwin ya. Kalau dorobtu seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hisham tidak memiliki tanda lain ya, tidak memiliki tanda lain alat atau tanwin enggak. Kalau kita bilang dorob tu, maka kita telah bicarakan tu ini, yaitu dengan dorbun, dengan pukulan itu. Ya. Dakhola asimun, dakhola asimun, asim telah masuk. Maka yang dibicarakan di sini apa? Asim. Yang dibicarakan itulah isim. Ya. Pokok kata. Meskipun dibalik, tetap nanti asim yang dibicarakan. Misalnya asimun dakhola. Asimun dakhala, yang dibicarakan apa? Asim lagi. Ini yang dibicarakan juga asim lagi. Itulah makna al hadisu anhu ya. Dorobtu, ini tu. Misalnya hum mujtahidun, hum yang dibicarakan. Kalau ini juga isim. Misalnya saya kasih contoh ana ajtahidu. Masalan ini contoh saja ya. Saya bersungguh-sungguh. Ana ajtahidu. Kita membicarakan ini apa? Ana ya, ana.
atau ijtahadtu, ya sama membicarakan tu, itu maksudnya al hadis anhu. Insyaallah paham ya, al hadis anhu, yakni yang dibicarakan, atau istilahnya musnad ilaih, atau istilahnya muhkam alaih, ya. Ikra Mas Aris. Fa'ayu kalimatin. Fa'ayu kalimatin tatahat dasu anha fahiya ismun. Oke, diartikan dulu. Dan apapun kata apapun, dan kata apapun yang menceritakan, yang diceritakan, engkau menceritakannya, yang engkau menceritakannya, maka dia adalah isim. Ye. Wahwa makna qaulihim al-isnadu ilaihi bimakna antansiba ilaihi ma tahsulu bihil faidatu. Nah, adapun tansiba bisa juga tansubu, ya, tansiba, tansiba saja. Nah. Dan dia adalah makna ucapan mereka. Ya, yakni wahwa makna qaulihim, dan ini maksudnya al hadis anhu itu adalah makna dari perkataan mereka. Mal murad bi kalimah hum huna. Siapa yang dimaksud hum di sini? Hum. Ya ahli nahwu, ya ulama. Hum di sini makna qaulihim, yakni makna qaulil ulama. Dengan isnad ilaih sama isnad ilaih al hadis anhu al mahkum alaih sama, ya itu maksudnya, yaitu bimakna, dengan makna engkau menisbatkan kepadanya apa yang menghasilkan dengannya faedah. Ya, engkau menisbatkan kepadanya apa yang dengan itu terjadi faedah, ya dengan itu terjadi faedah. Ala kulli hal kama qulna hadhil alamah ya anfaul alamat, ya. Ini adalah manfaat tanda yang paling utama untuk isim, tanda yang paling bermanfaat. Karena tidak semua isim menerima al, tidak semua isim menerima tanwin. Tapi kalau isnad ilaih ini sebagai penentu. Oh ya, Syekh mengatakan ya kraris wahadhil alamatus salisah. Wahadhil alamatus salisatu wahya min anfa'il alamati lil ismi. Nggih. Dan ini adalah tanda ketiga. Dan tanda ketiga ini dan dia termasuk yang paling bermanfaat, tanda yang paling bermanfaat untuk isim. Ya. Gantian Mas Frendi. Wa biha ustudil ala ismiyatil dhamairi kata'i fi nahwi kumtu li'anna dhamaira la takbalu ayya alamatun. Ayya alamatin, ayya itu selalu mudhaf, ya, belakangnya mudhaf ilaih. Ayya alamatin. Alamatin min alamatil ismil akhara. Ukhra adalah sifat untuk apa? Untuk alamat, ya, bukan sifat untuk isim. Artikan. Ya, diartikan. Dan dengannya dijadikan dalil atas isim. Isimnya domir. Yakni dengannya, yakni dengan tanda terakhir ini dijadikan dalil bahwa domir itu termasuk isim. Maksudnya gitu ya. Dijadikan dalil tentang termasuk isimnya domir. Domir termasuk isim. Buktinya adalah tanda ini. Seperti tak. Contoh. Pada semisal. Kumtu. Kumtu. Aku telah berdiri. Karena. Karena domir. Tidak menerima tanda apapun dari diantara tanda-tanda isim yang lain. Ya, jadi domir tidak menerima tanda selain tanda ini, yakni isnad ilaih. Dia tidak bisa menerima al, tidak menerima apa? Tidak menerima tanwin, tidak pula jer, ya, karena isim mabni. Tidak pula panggilan bisa ya? Ya anta bisa, ya anta. Lanjut Mas. Waqad iktasara al-musannifu ala hadhihi al-alamati thalathi li'annaha ashharu wa awdahu min ghairiha. Dan penulis telah membatasi atas tanda-tanda yang tiga ini karena ia adalah yang paling masyhur dan paling jelas di antara yang selainnya. Ya, wa qad iktasara al-musannifu, dan penulis hanya menyebutkan ala hadhil alamati salasah.
batasi hanya menyebutkan hanya tiga tanda ini. Li'annaha asyharu wa awdoh, karena ini adalah tanda yang paling masyhur dan paling jelas. Min ghairiha, dibanding selainnya. Ya, dibanding selainnya. Ada tanda lagi dua, yaitu jer dan nida. Salah sanata kalamu fi liqa'il qadim bi'idznillahi ta'ala. Ya. Nam, intahal waktu. Hal min soal? Ala hadhil alamati la sahih as-salas. Kita mengatakan al-qawaidul arba. Al-qawaid mufradnya qaidah arba. Al-usulu salasah. Al-alamatu salasu. Naam sahih. Kenapa? Karena alama isim mu'anas. Alama isim mu'anas kan? Salas mudzakkar. Misalnya kebalikannya, al-usulu apa? Salah satu. Al-usulu salah satu. Al-usulu sitatu. Al-usulu mudzakkar, mufradnya adalah aslun, salah satu mu'anas. Ini kebalikannya, al-alamatu mu'anas. Salasu mudzakkar. Karena kaidah matan antara 3 dan 10 berbanding terbalik, ya, berbanding terbalik. Antara 3 sampai 10, maksudnya bukan 3 dan 10, antara 3 sampai 10 berbanding terbalik. Maka al-alamatu salasu, ya. Kalau ini al-usulu as-salasatu. Nggih. Ya. Yang lain? Nggih, sedikit-sedikit nggih. Semoga Allah berikan kemudahan dan barokah. Kita akhiri sampai sini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.